kalau gerhana matahari total kita tidak perlu cari yang apa alat terlalu apa susah ya. Pakai ini jasa. Nganggo ronsenan paru-paru ya iso. Ya ayo ayo buka ya blok-blok. Kita memanfaatkan limbah Pak ya. Didoublein lebih kita lebih nyaman lihatnya tuh. Ya, tinggal sisa sedikit. Enak. Tapi enggak template. Ya kan? Oh iya. Tinggal sepertiga kali ya. Kenapa Anda tidak pakai kacamata khusus? Kenapa pakai kertas ronsen? Karena gerhana matahari total itu kan meskipun di daerah kita ini kita ada di Ciputat ya. Ini hanya terdampak saja bayangannya, tapi tetap kita ingin menikmati fenomena alam ini daripada kita mencari kacamata yang sulit. Nah, saya gunakan ini kertas ronsen milik anak saya. Nah, kemudian saya coba dengan satu ini ternyata bisa ini di bagian yang hitam ini. Ya. Tapi tidak silau. Tidak. Nah, kita coba. Tapi ketika saya coba dengan didobelkan seperti ini lebih nyaman lagi melihatnya. Seperti ini. Tanpa silau ya? Tanpa. Kalau yang dua ini lebih tidak silau dan terlihat lebih indah. Tapi jadi nggak perlu kata-kata khusus ya, udah bisa pakai itu ya. Jadi masyarakat tidak usah. Yang penting gerhana matahari ini bisa kita lihat dan kita bisa sikapi fenomena alam ini dengan perbaikan-perbaikan hidup kita yang lebih baik.